وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Ayat 71 dan 72 surah Az-Zumar yang Allah Ta'ala firman, dua ayat ni adalah ha orang-orang kafir, nasib mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Dan apabila masuk dah, atau pembelum pada masuk, malaikat yang menjaga pintu neraka dan malaikat-malaikat yang duk kawal kuat kum neraka tanya mereka, tidakkah di dunia dahulu rasul-rasul sudah datang kepada kamu membaca ayat-ayat Allah kepada kamu, memberi amaran kepada kamu bahawa kamu akan bertemu dengan hari ini, iaitunya hari kiamat, hari yang kamu akan masuk di dalam neraka ni. Puak-puak kafir pakat jawab satu suara belaka, satu jawab pe, yo memang benar, dan memang neraka Jahannam ataupun tempat seksa adalah berhak ataupun lebih layak bagi orang-orang yang takabur ataupun orang yang tak terima ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada mereka. Lepas pada tu malaikat pun bakat kata, qila dukhulu abwaab jahannam, dikatakan kepada mereka, masukkanlah kamu ke pintu-pintu neraka. Walaupun sebut neraka Jahannam di sini, tapi umumnya adalah neraka-neraka yang ada tujuh neraka orang-orang kafir masuk belaka duduk di dalam tu, kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Maka amat buruk tempat bagi orang-orang yang takabur, orang kafir, orang yang tak terima ajaran Allah, ajaran Nabi semasa hidup di dunia. Itulah lebih kurang apa yang ada di dalam dua ayat ni. Saya royak dengan secara rekah. Cuba kita tengok di dalam terjemuh. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Berpasuk-pasuk artinya berpuak-puak. Lepas tu, nama surah ni iaitunya surah Az-Zumar, ambil daripada Zumara tu lah. Zumar artinya kumpulan yang begitu ramai. Nah, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka. Maknanya pintu neraka sudah pun dibuka siap-siap dah. Adanya penjaga neraka, iaitunya malaikat yang bernama Az-Zabaniyah, yang Allah Ta'ala rayak di dalam surah Al-Alaq, iaitunya surah Iqra', sanadu'uz Zabaniyah. Kami akan menyeru, akan panggil
Niaga Az-Zabaniyah. Disebut namanya di dalam dalam Quran. Bila dikata, berkatalah penjaga-penjaga niaga kepada mereka, kepada orang kafir saat ini. Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu kepada kamu akan pertemui hari kamu ini. Ha, ini tanya ni adalah bukan nak uton, nak cabuk orang-orang kafir daripada azab dak. Tapi tanya adalah tanya dia panggil taubih. Taubih artinya hino. Hino kepada orang-orang yang kena masuk neraka. Wal'iyazubillah. Mereka menjawab, yo, telah datang. Bala. Bala ni terjemuh. Biasanya orang terjemuh, bahkan. Bahkan, yo. Ha, gitulah. Tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Nota kaki 154 ni. Yakni mereka mengaku bahawa mereka ditimpa azab neraka adalah disebabkan kekufuran mereka. Mendustakan rasul-rasul dan ayat-ayat Allah yang disampaikannya serta mendustakan hari akhirat. Ini umumnya manusia kena masuk neraka dengan sebab itulah. Ayat 72, setelah itu dikatakan kepada mereka. Dikata kepada ahli-ahli neraka saat ini. Semua jenis. Orang yang kena masuk dalam api neraka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Maknanya, mung akan duduk di dalam neraka, tak tubik-tubik lah. Kekadak dalam tu. Cuba kita gambar eh. Gambar kita duduk atas dunia ni, dia kita ni ada sinsut. Sinsut dengan umur kita dan sinsut dengan umur dunia. Tapi cuba kita gambar ni aku. Gambar ni aku, orang kena duduk kekal di dalamnya. Seperti mana Allah Ta'ala royak di dalam surah Hud. Ma damatis samawati wal ard, selama dunia, selama langit. Ni istilah dalam bahasa Arab dia panggil lamu masa terap dai ti yang milok mi fakfa. Ha tu gitulah. Walaupun dunia tak ada pada di akhirat sikit lagi. Bukan dunia ni dah. Tapi alam-alam lain, alam akhirat yang Allah Ta'ala sedia kepada semua manusia dan jin. Tapi kena duduk di dalam api neraka tu, hari demi hari yang begitu panjang, tak tubik-tubik. Lepas cuba kita mikir katanya, lepas tu Allah Ta'ala tak kesian belah kau kepada puak kafir. Gi duduk di dalam api neraka, tak tubik-tubik. Silap ke apa tu? Silap puak dia tak berimej semasa di dunia dalam masa cuang wela ancam kat. Cuang wela sikit ya. Lahir dalam kafe do atas dunia siapa mati kok. Tapi kena duduk dalam api ni aku buat selama-lama. Silap sikit ya. Silap tak si berimej. Tahu ya. Kih tu dah tu. Nyanyi oleh kepada orang kafir. Tapi Allah Ta'ala beri kebaikan kepada orang yang berimej. Lahir dari keadaan berimej. Hidup dalam berimej dan mati dalam berimej. Kekal di dalam syurga. Tengok. Sikit ya. Berarti katanya imej ni adalah benda penting. Apa tu? Benda-benda yang jadi tua prakop, ime, hok nak jadi molek, come, kena ngaji, kena amal, kena beristiqamah, sokmo-sokmo, duduk di atas ime tu,
kita duk bina sekarang ni, bina email kita dengan belajar Quran, reti tu, reti ni, jadi orang berjuh, jadi orang baik, rajin amal ibadat, muamalah, makan, minum, semua tiap-tiap cara bina di atas email tu. Nak jadi molek. Sebab tak sewa jadi bokrong email kita. Lepas tu kena jaga siapa mati email. Tak boleh gonye walaupun sikit. Gonye ketika dekat-dekat nak mati itulah. Hak tu hak paling penting sekali. Jangan gonye walaupun sikit. Itulah Allah Ta'ala raya kepada orang-orang kafir. Tinggallah kamu. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dengan keadaan tinggal kamu. Tinggal kekal kamu di dalamnya, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka jahanam. Kih jadi kafir tu timbul soalan. Lepas tu macam mana kita nak tarik orang kafir jadi pahal Islam? Dia nak masuk tak si masuk, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi tugas kita dah, kita tahu dah katanya orang kafir semua kena masuk neraka. Ni saya kecek bahasa Melayu ni. Kalau misal katanya kita kecek dengan bahasa Sier, yang orang kafir boleh faham. Marah ke dia. Dok kata kepada puak-puak dia, mung ahli neraka, mung kena kekal dia dalam neraka. Pas dia pun bahasa nak kata juga. Pas mung orang Islam tak kekal dalam neraka. Mengikut agama aku, mung adalah orang kafir ke? Gamal ke dah? Sebab tiap-tiap agama tu, dia pergi katanya adalah dia betul, dia kena dan dia boleh duduk di dalam syurga. Lagu tu lah. Ajarin tiap-tiap agama. Kalau tak ada syurga, tak ada neraka dalam mana-mana agama, apa faedah dia duduk? Duduk kacir, duduk suku semai kalau dia orang Melayu kata. Duk sujuk, duk habis duit, tambun kok tu, tambun kok ni, gotu kok ni. Memang dia percaya katanya dalam agama dia betul dan benar. Lepas tu dalam memuang orang-orang kafe, agama Islam pun memang agama yang tak kena dalam saita puak-puak dia. Lagu tu lah. Sebab tu, untuk kita tak siwa jadi buku, tak siwa jadi masalah di antara agama tu, agama ni, kita ambil dasar katanya lakum dinukum waliyadin. Ugamomung, ugamoku adalah ugamoku. Lepas tu kita jangan duk yet yam dumin dutuk ugamo lain. Tapi kita royak. Ni cara uslub dakwah. Dia panggil uslub cara untuk kita nak seru manusia sama ada orang Islam, lebih-lebih lagi orang-orang kafir. Kita kena num-nuan dengan dia. Num-nuan. Kena lemah-lemuk. Kena pandai teknik. Cara kita kecek, kita tarik, kita ajar, kita seru, kita gapo. Sebab nak we dia pahal. Bukan kita kasar, gaseng dengan puak-puak dia. Tak boleh. Sama-sama orang Islam lagi kita kena lemah-lemuk. Tak boleh main kasar. Walaupun peher sama peher dah, ngucap 25 syahadah dah, sedara kita berlaku dah, kena lemuh-lemuk lagi. Main cara kasar, baloh, takir bedih, tu sama-sama Islam. Apatah lagi kita dengan orang kafir, kena cara yang paling lemuk sekali dan kena sekali. Kecuali orang-orang yang menetek, orang yang reti dah katanya Islam lagu mana, tapi nampak dia baikkan. Lepas tu kita kena guna pasal jalan yang kedua, yang ketiga lah. Maknanya kena guna pen hak lain, tak boleh guna dah pasal lemah-lemuk. Ngekecek mulut saja tak boleh. Sebab apa? Sebab dia baikkan. Nampak dia tu lah duk wang pen, jahat karuk, nak khianat Islam dan orang Islam. Lepas tu pasal lain pula. Tapi umumnya dakwah royak adalah royak dengan secara lemah-lemuk kepada orang-orang kafir. Sebab apa? Jelah Tuhan royak di dalam Quran. Orang yang akan menjadi ahli neraka buat selama-lamanya tak ada orang lain. Kafir. Golongan yang kedua,
มุนาฟิกอันนี้มุนาฟิกเป็นไซน์เดียวกันละลายบัดตุโอเกมุชริกโอเกชีริกอะบะฟาสิกโอเกมุจริมโอเกเป็นไซน์ดุก่ออาชญากรรมในท้องมุกโอดุนิโอดุวากุศลในท้องมุกโอดุนิโอก็ตุกันนี่บ้านยงอันนี้ dia akan pikus diri dosa-dosa mereka sampai ke hari kiamat dan tetap akan masuk di dalam neraka. Wallahiyazubillah. Tengok sikit hubungnya dengan dalam tafsir dah, yang Allah Ta'ala firman di sini. Allah cerita hubungnya dengan orang-orang yang celaka, kafir, bagaimana kah mereka dihelok ataupun dihalau masuk ke dalam api neraka dengan sehalau-halau ataupun sehino-hinonya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam keadaan mereka itu apa? Dahaga, lapar dan seksonya duduk di dalam api neraka. Lepas tu bila duduk masuk duduk dalam api neraka, dalam keadaan buta, tuli, kelu jalannya di atas muka. Cuba kita gambar, kaki dia di atas, muka dia di bawah. Ni masa nak masuk di dalam api ni aku jeluh dan sebagainya. Nah. Lagi apabila sapanya mereka di pintu ni aku dengan serta merta sapa mereka, maka pintu ni aku sudah pun dibuka dengan secara cepat. Dengan secara segera. Masuk. Hambak puak-puak dia. Lepas tu wiang. Wiang ni makna apa? Pasal tak pandai pasal. Pegai pak hayung jum. Ha tu. Ama-ama masuk. Degum. Duduk dalam api ni aku. Lepas tu tubuh badai pula besar. Nabi ayat di dalam hadis. Kulit ahli ni aku ni. Orang jalan 3 hari 3 malam. Tebalnya kulit. Di antara 2 bahu ni. Bahu kanan sapa bahu kiri. Kalau kuda lapak 3 hari 3 malam baru sapa. Ma baina mankibai al-kafir masiratu 3 ayyamin lirakibil musri'. Hadis Al-Bukhari. Yang Nabi ayat katanya, di antara bahu orang kafir kena masuk di dalam api ni aku tu, kalau kuda lopak 3 hari 3 malam baru sapa di bahu sebelah kiri. Lepas cuba kita gambar. Tak ada kena duk tiap katanya kuda lopak 3 hari 3 malam mati kuda. Tiap dengan wicha kanit saat. Ambil boleh 5 minit. Kuda hok lopak cepat tu 5 minit. Lepas tu kita pergi kun sendiri. Sehari, 2 hari, 3 hari. Berapa ratus? Berapa ribu kilo? Rakyat tang antara bahu siapa ke bahu. Masya Allah. Itulah. Nak win ngaku makanya sedap. Tubuh-tubuh mereka. Allah raya banyak hubungnya dengan azab sengsara yang ada di dalam Quran ke atas orang-orang kafir. Masya Allah. Sebab tu saya seru mudah-mudah ni, siapa yang kenal orang-orang kafir tak, kalau boleh lah kena royak Islam walaupun sepatah. Kena royak Islam walaupun sepatah kepada orang kafir. Dia nak terima tak si terima, wallahualam, bukan kerja kita. Dan bukan kita giduk bangkap dia, tapi kita nak wi dia teringat kepada kita. Apabila siapa di akhirat sikit lagi, dia akan teringat, oh dolah biasa royak Islam ke aku, tapi aku patisid waktu tu. Orang royak dah katalah kalau dia nak kunci masuk Islam, mudah-mudah ya sebut go tu gani, tapi bakpo aku bodoh tak si terima Islam.
menyebabkan aku ni kena masuk neraka. Sikit lagi boleh jadi dah saya sanitan saja ni. Orang kafir dia akan ingatnya orang hak biasa royak Islam kepada dia. Mari. Oh, bakpolah mu tak royak sungguh tekah duduk di dunia dulu. Royak Islam sungguh aku boleh masuk Islam, tapi tak ada arah. Ha dia, wah tak ada arah so, tak ada arah. Sebab dia partisip. Nilah. Lah ni orang buat soalan katanya, apa orang kafir hok mai dek yo kong mai ru ino ini dengan Islam. Ya tengok orang Islam kadang-kadang dia bukan katanya doa katik apa, bahkan dia baik pula. Dia saing orang Islam baik, boleh kecek sengah-sengah boleh kecek Melayu. Ha tu. Apa tak lagi tepat kita ni pasal orang Sia orang Melayu. Tepat lain-lain cuba kita gambar. Orang Islam kita duk mengajar Quran, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar gotu, mengajar gani dengan bahasa yang orang-orang kafir boleh dengar, boleh reti, boleh faham. Tapi orang-orang kafir buat ke Allah Taala tak buka hidayah kepada dia. Jalan ataupun sebab-sebab boleh dia kenal Islam tu memang banyak. Tapi dia tak saya terima. Ha tu dah. Dia tak saya terima. Inilah menyebabkan dia akan sesa-sesanya di akhirat sikit lagi. Bakpo dia tak terima Islam. Itulah. Orang kafir apabila masuk di dalam api neraka. Apa? Yang Allah Taala katanya, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka itu akan kata, "Kalau sekiranya kami dengar sikit ketika duduk di dunia, aw na'qilu ataupun kami wak mikir sikit ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tidak akan masuk di dalam neraka as-sa'ir." Tu orang kafir dia kecek. Tapi tak ada arah dah. Benar-benar pasal ini benar hidayah. Allah pun royak. Kalau sekiranya Allah Taala kehendak, nescaya Allah nak wujud semua manusia beriman belaka. Tapi Allah tak ada nak lagu tu. Nabi pun cita-cita benar nak wujud orang pakat beriman belaka. Tapi Allah royak. Manusia banyaknya tak beriman. Walaupun mung duk cita-cita hai Nabi nak jadi orang beriman. Ha, maka kita kena terimalah takdir ni. Nah, terima katanya Allah Taala buat pasal ni dah. Tapi hak kita kena bosannya diri kita. Kelum kon jamuan noi ni, hak beriman di atas muka bumi kena jaga molek iman, Islam, amalan, cara hidup, cara makan semua tiap-tiap cara. Sebab kita nak gicinnya surga di akhirat sikit lagi. Nah, sekadar ni lah. InsyaAllah, pagi tu kita sambung lagi ayat-ayat lepas pada ni di akhir surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.